Amira, kamu serius mau membatalkan pernikahan kamu dengan Fadil? Amira tuh pasti sengaja batalin pernikahannya sama Fadil. Tujuannya cuma satu, buat ngedeketin gua. Fadil percaya sama aku dan balik lagi ke rumah di mana Sakinah berada. Aku bakal nikah sama Fadil. Berikut cuplikan trailer sinetron untuk episode hari ini. Kali ini Namira rela berkorban demi rumah tangga Sakinah dan menikah dengan Fadil. Awalnya Namira akan membatalkan rencana pernikahannya dengan Fadil. Andrew sangat mendukung keputusan Namira. Dennis mendengar perbincangan soal batalnya pernikahan Namira dan Fadil. Dennis menyangkal itu hanya akal-akalan Namira saja. Menurut Dennis, Namira masih punya tujuan untuk merebut Dennis dari Sakinah. Dennis masih belum percaya dengan perubahan sikap Namira. Di mata Dennis, Namira gak mungkin bisa berubah. Namira masih sama, yaitu wanita dengan 1000 rencana licik. Andrew merasa Dania kepedean dan tak terima dengan tuduhan Dennis terhadap Namira. Dennis lebih memilih pergi dari rumah daripada haruah satu atap dengan Namira. Sakinah khawatir Dennis akan pergi dan tinggal bersama Flora. Namira coba yakinkan Dennis untuk kembali pada Sakinah. Namira rela menikah dengan Fadil, agar Dennis bisa percaya bahwa Namira sudah tak lagi mengejar Dennis. Saksikan kelanjutan kisahnya hari ini, hanya di SCTV.